Dari saya mungkin teman-teman yang tidak familiar dengan istilah open mic itu istilah yang sangat umum ya. Nah, jadi kalau open mic didaftarkan sebagai intellectual property atau kekayaan intelektual, itu padanannya ibaratnya ada orang ngedaftarin pentas seni gitu. Atau festival jajanan gitu. Sehingga orang yang membuat acara serupa dipalak disuruh bayar. Jadi sama sekali nggak masuk akal. Jadi bahwa Depkumham meloloskan ini, kita coba untuk menggugat gitu sih kira-kira. Istilah umum aja.